Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فتح العليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله مربحية أهلية قوسة مسجد tuan-tuan imam tuan-tuan bilal seterusnya tuan-tuan jamaah maghrib rahimakumullah juga dialu-alukan kehadiran tetamu-tetamu Allah jamaah yang berada di masjid kita dengannya jamaah daripada Seritaling, Kampung Baru dan pelajar-pelajar daripada Seritaling. Jadi tuan-tuan beruntung kerana masjid tuan didatangi oleh tetamu-tetamu Allah yang telah menggunakan diri, harta dan masa untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meluangkan masa untuk bagaimana menghidupkan masjid kita dengan 24 jam amal. Dan mereka pastinya akan mengajak kita bersama-sama meningkatkan iman kita, keyakinan kepada Allah. Bagaimana setiap kita semua yang ada pada malam ini memikirkan iman kita itu adalah iman yang sahih, yakin yang sempurna sebelum kita mati dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah matlamat kita di dunia ini. Dihantar oleh Allah SWT di muka bumi untuk kita usahakan keimanan kita, amal-amal soleh kita sebelum kita dijemput oleh Allah SWT. Jadi mereka akan ajak tuan-tuan sama-sama pakat-pakat untuk kita sentiasa memperbarui iman kita, keyakinan kita SWT. Dan bagaimana kita di samping usahakan iman, kita ajak juga orang lain. Kita sini dah alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan orang yang suka pada agama datang masjid itu dah minat cenderung pada agama, tetapi belum sempurna iman kita kalau kita tidak ajak lagi di luar. Ramai lagi orang yang belum dekat pada Allah, yang masih lagi belum kenal siapa pencipta dia, siapa yang bagi rezeki pada dia. Jadi sebab itu tanggungjawab kita bersama, bila jamaah datang, mereka hijrah, kita sama-sama nusrah, bantu. Tuan-tuan, mungkin ada jiran kita yang
belum berkesempatan datang ke masjid. Dalam kampung kita ada orang yang belum pijak langsung masjid. Pasti ada di mana-mana tempat. Kawan-kawan kita itu. Ya. Mudah-mudahan Allah yang membuka pintu hati mereka. InsyaAllah ya. Jadi kita pun telah menghampiri Ramadan, di ambang Ramadan. Setiap kita semua orang yang beriman kepada Allah adalah merasa gembira dan rasa seronok dengan kehadiran bulan Al-Mubarak itu. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kita mempersiapkan diri, hati kita memperkemaskan ilmu-ilmu untuk kita ulang kaji. Bagaimana kita berpuasa pada tahun ini adalah lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Dan kita kena beranggap bahawa aku buat yang paling baik, barangkali ini daripada diriku. Kena anggap macam tu. Sebab buktinya kawan-kawan kita yang tahun lepas ramai yang duduk bersama-sama kita, sekarang ni dah balik kampung. Jadi kita ni tuan-tuan dan puan-puan, tunggu giliran ya. Ya, takkan kita tidak mau menambah baik ibadah-ibadah kita kepada Allah. Ya, nanti kita akan pelajari macam mana cita-cita orang mukmin yang sebenar. Ya, tajuk sambungan daripada 2 minggu lepas. Baik, kita akan selawat 58 ya. 58 akramil awwalin wal akhirin ala Allah. Dah ya, jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Saya sama ya tuan-tuan, ikut selawat kuat-kuat bersemangat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina akramil awwalin wal akhirin ala Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina akrami wuldi Adam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina imamil khair sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina imamil mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Abil Tahir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Abil Tayyib sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Imamir Rahmah sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina imamil muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina imamin nabiyyin sallallahu alaihi wa ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa baraka sallam. Dah cukup setakat itu. Semua akan datang 67. Eh, tuan-tuan, kita sambung nasihat agama dan wasiat iman. Jadi alhamdulillah ya, minggu dua minggu membicarakan kategori cita-cita. Jadi setiap orang yang ada di muka bumi ini ada cita-cita. Termasuk tuan-tuan dan puan-puan juga ada cita-cita. Maka supaya kita berjaya, supaya kita selamat, mestilah cita-cita itu kita semua namai cita-cita orang yang telah Allah SWT minan nabi, nabi-nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Ya, mereka itu
cita-citanya begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sentiasa ingat hari akhirat. Dalam hati mereka tidak ada sedikit pun rasa cinta kepada dunia. Dalam hati mereka sentiasa rindu untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala. Bersedia bila-bila masa untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Ini iman ataupun cita-cita siapa? Para nabi-nabi. Seluruh nabi-nabi rasul-rasul. Ada 124,000. Ya, kalangan nabi-nabi. Oh, dekat Allah Subhanahu wa taala. Sanggup mati untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya nak mati, memang dia nak, tak sabar untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala. Bila sentiasa bersedia. Ini kategori yang pertama. Dan kita pun kena meluruskan cita-cita kita sama macam mereka. Kena meniru segala gerak-geri tingkah laku orang-orang yang telah Allah taala beri kejayaan. Kita selalu minta kepada Allah, minta jalan yang lurus, iaitu jalan-jalan orang-orang yang karidai minan nabiin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Semua, setiap kita semua kena berazam macam mana aku hendak mencontohi kehidupan orang-orang yang berbahagia di alam akhirat. Orang yang pada hari ini telah senang lenang. Yang dahulunya mereka pun hidup penuh dengan mujahadah dan susah payah. Kemudian kita telah belajar cita-cita kategori orang yang kedua, iaitu mereka bawah sikit daripada nabi-nabi, siddiqin, sahabat. Memang hati itu sentiasa cinta pada kehidupan akhirat, ingat pada mati, tapi dalam masa sama terpaksa urus kebun, dalam masa terpaksa urus kambing, lembu, ya, terpaksa urus kedai. Ya. Jadi bekerja sana bekerja sini, tapi hati itu sentiasa ingat pada kehidupan akhirat. Ya. Dalam kesibukan mereka itu tak lalai. Ya. Bergelutlah sikit. Tengah sibuk uruskan ya lembu kambing itiknya itu, dengan azan tinggalkan, lari ke masjid. Tengah sibuk loading sawit, dengar azan tinggalkan, lari ke masjid. Ditinggalkan urusan-urusan dunia tadi, enggak pada Allah. Itu orang yang kategori yang kedua. Ya. Kali kita semualah. Pada malam ni kategori yang ketiga, iaitu orang-orang yang terpedaya dan bodoh. Mereka menyimpan harapan panjang untuk hidup sehingga terlupakan urusan akhiratnya dan alpa untuk mengingati maut. Seluruh anggota dan hati mereka terpikat kepada dunia dan sibuk mengumpul harta benda. Mereka bermegah-megah dengan keindahan dan perhiasan dunia serta mengutamakan kesenangannya, padahal Allah Ta'ala telah menegah Nabi-Nya alaihissalam supaya jangan menumpukan perhatian kepada kesenangan dunia. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Janganlah engkau menumpu perhatianmu kepada kesenangan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka sebagai keindahan hidup di dunia, kerana kami menguji mereka di dalamnya. Dan rezeki, yaitu pemberian Tuhanmu, adalah lebih baik dan kekal. Toha ayat 111. Ini Allah SWT. Ya. Dakwah kepada kita.
jangan terkesan atau bagi tumpuan kepada kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan dunia sahaja. Kena fikirkan kesenangan yang abadi, yang kekal selama-lamanya, itu kehidupan akhirat. Dunia ini macam mana senang pun adalah sementara. Kaya macam mana pun sekejap. Macam mana siapa yang paling kaya dalam dunia ini? Qarun. Qarun tu kayanya, Masya Allah, sampai yang membawa kunci perbendaharaannya itu sampai 60 ekor unta. Orang-orang yang kuat-kuat ketika itu nak angkat kunci dia pun tak larat. Ya, banyaknya. Sebenarnya Qarun itu orang biasa, orang susah juga, berniaga, ahli perniagaan. Dan dia adalah termasuk dalam kerabat Nabi Allah Musa. Islam, beriman pada Allah, ya. Minta Nabi Musa doakan, Musa doakan aku jadi kaya. Ni macam tuan-tuan jugalah. Lalu orang pergi Mekah, doakan ya, jadi kaya. Senang aku nak sedekah, kononnya macam itulah. Kalau dalam doa-doa yang dikirimkan tu, ada situ minta jadi kaya. Jadi doa Nabi Musa ni makbul, maka Qarun pun niaganya menjadi. Akhirnya kekayaan tu melimpah ruah, dan dia beranggap ini semua bukan dari Allah, ini daripada aku sendiri ni, kecekapan, kepandaian aku, usaha aku sendiri. Bila dia minta zakat, tak bayar zakat. Kan ada orang kita macam tu, dah banyak hartanya, tak nak sedekah, tak nak berzakat. Aku penat-penat cari, nak sedekah-sedekah apa, ya. Nak infak-infak apa. Kekayaan Qarun itu, ya, kalau dia keluar nak ke mana-mana, dia ada pembantu peribadi dia, 300 orang lelaki, 300 orang perempuan mengiringi Qarun. Bukan 30. Ya, bodyguardnya ya, yang mengiringi Qarun 4,000 orang. 4,000 orang. Ya. Ada orang kaya dalam dunia ni, paling siapa yang paling kaya? Top 10 dalam dunia ni, Bill Gates ke siapa-siapa? Yang dia punya bodyguard dia sampai 4,000, ada? Tak ada. Ya, kalau orang kaya dalam Malaysia pun takkan ada macam tu, paling-paling 20 orang. Ya, escort dia dah. Tapi Qarun, gedung kekayaannya itu kuncinya saja sampai 60 ekor unta bawa kuncinya. Kaya betul. Akhirnya Allah SWT musnahkan, hancurkan. Sebab telah pernah dijanjikan kekayaan itu, pangkat, menjamin kesenangan hidup dunia yang sementara, tidak pernah dijanjikan oleh Allah SWT. Allah SWT menjanjikan kejayaan manusia, kebahagiaan manusia hanya dalam agama, din. Walaupun dia naik ke sekalian yang buruk, dia ada iman, ada agama, maka dia akan menjadi kaya besok di hari akhirat. Ya, walaupun dia kaya kat dunia, segala ada, kapal terbang ada, kereta satu padang, rumahnya 10 tingkat. Ya, bodyguardnya macam Qarun juga, 4,000 orang, mati tinggal, besok di akhirat dia kalau tak bawa iman, dia akan jadi miskin dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah anda dapati mereka tidak pernah mengingati akhirat dan tidak pernah memikirkan tentang hal ataupun soal-soal akhirat. Mereka tidak pernah mengambil berat tentang soal mati dan tidak terlintas di dalam hati mereka bahawa ajal mereka akan tiba. Ini orang-orang yang kejar dunia pagi, petang, siang, malam. Tak cukup 24 jam kesibukannya. Sampai agama tadi dia tak amalkan dalam kehidupan. Masjid tak pijak, solat tidak buat. Sebab apa? Sibuk melayan hawa nafsu untuk
kesenangan dunia itu. Ramai pada hari ini orang air zaman ini. Ya, sehingga kalau boleh sampai 7 keturunan tu nak ditinggalkan harta untuk senangan anak cucu cicit. Kalanya terkenang juga takut oleh kesan mati. Ini orang-orang kaya-kaya. Kumpul harta pangkat. Dah berbilion-bilion duitnya pun tak cukup. Tapi kadang-kadang tu tengok orang mati teringat juga. Eh, aku ni masuk mati macam mana ya? Ada terdetik juga. Allah Ta'ala jentik hati dia tu. Tapi akhirnya mereka cuba tidak menghiraukannya. Seraya mencari jalan untuk melupakan maut itu ingatan pada ingatan mereka. Ah, mati-matilah tu. Belakang cerita tu. Penting sekarang aku hidup sekali kat dunia ni. Aku nak puaskan segala hawa nafsu. Kereta tu ada yang tak pernah pakai ni. Tukar. Ada orang kaya tu bajunya beribu-ribu. Sekali pakai dah salin pakai lain. Sekali makan satu kepala makan 15,000. Cuba tuan-tuan dan puan-puan fikir. Ya, satu chef tu maklumkan pada saya. Dia chef 5 bintang. Dia kena siapkan menu untuk orang VVIP. Makannya satu kepala 15,000. Kalau yang makan tu 20 orang, bayangkan berapa ratus ribu. Siapa? Kalau tuan-tuan 15,000 boleh makan setahun. Ya. Macam tu. Sebab apa? Mereka tidak ingat pada kehidupan akhirat. Supaya perkara itu tidak mengganggu urusan dunia mereka dan menghalang mereka dari mengecap kesenangan dan kelazatannya. Dan datang orang mengingatkan pada dia. Jumpa. Orang-orang dakwah ajak tashkil, jumpa. Tuan, ujian manusia dalam agama. Wah, ya. Kadang ditemplak. Ini dah kejayaan aku dalam dunia. Aku dah sekarang kecapi mana dari kejayaan dalam agama. Kejayaan hanya dalam senangan. Ini aku usahakan inilah jalan hidup. Ya, aku boleh juga sedekah. Orang-orang miskin perlu pada aku. Orang-orang agama perlu pada aku. Dia alasannya macam itu. Cita-cita serba ini adalah cita-cita yang buruk dan dikeji pula. Orang yang mempunyai cita-cita ini dikira rugi kerana ia telah dilalaikan oleh harta benda dan anak pinak dari mengingati Allah Ta'ala. Nanti apabila maut datang menjemputnya dan ia pun melihat keadaan akhirat dengan sebiji matanya sendiri, ia akan memohon pada Allah sebagaimana yang diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran yang berbunyi, Tuhanku, mengapakah tidak engkau beri aku tangguh barang sedikit waktu? Bila malaikat mau datang, minta tangguh. Postponkan kematian. Boleh? Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. وَمَا يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرُ اللَّهُ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kamu. Bila Allah panggil orang beriman ni tuan-tuan, wahai orang-orang beriman, tuan-tuan kena sentap dan hati tu, ni Allah ni nak apa pada aku ni? Wahai orang beriman ni, aku orang yang ada kalimah la ilaha illallah, apa kena Allah ni? Jangan ada kamu
dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mati Allah. Hati yang kita cari banyak tu. Anak-anak kita yang ramai pangkat doktor, engineer, angkasawan, doktor pakar itu, ahli perniagaan. Oh, rupanya anak-anak itu jadikan kita lalai bersama Ta'ala. Siapa yang berbuat demikian, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Rugi di sini tuan-tuan, maksudnya gagal. Kalau pada pandangan manusia rugi, aku beli lembu rugi lah, mati sebelah ekor, diracun dia orang, macam ni. Nah, itu pandangan kita rugi dalam penternakan. Niaga dia melabur-melabur kena tipu. Skema rugi. Itu rugi pada pandangan manusia macam tu. Dia boleh ulang balik. Kerugian macam tadi dia boleh ulang, boleh bela balik lembu, boleh perniagaan dia baiki lagi, buat strategi. Tapi rugi di sisi Allah Taala ini, kalau kita ikut jalan-jalan orang yang rugi tadi, mana gagal, fail, ya. Dan belanjakanlah sebahagian dari rezeki yang kamu berikan kepada kamu sebelum maut datang menjemput seseorang di antara kamu. Perintah Allah. Harta yang ada pada diri saya, pada tuan-tuan yang tuan simpan dalam bank CIMB, Bank Islam, RHB Bank. Wah, saya punya simpanan semua bank ada. Kad lah tengok. Bal. Ini juga keturunan. Ya. Tapi apa kena Allah Ta'ala? Allah SWT wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah suruh kita infakkan harta tu. Infak tuan-tuan. Ni madrasah saya nak pakai 2 juta ni, siapa nak infak? Ya. Yeah. Jangan tunggu kita mati besok, harap-harap anak aku infakkanlah macam tu. Harap-harap anak infakkan, rupanya bila kita meninggal dunia, tak ada chance, sikit pun tak nak diinfakkan anak-anak. Berebut. Seorang dapat 500 ribu. Tanah seorang 5 ekar. Kereta dibagi-bagi. Paling kurang tuan-tuan dan puan-puan, anak tu ingat ya, ini bulan Rejab ni. Lama tak buat tahlil untuk bapak ni. Order lah ya kat kedai bihun goreng, buat ke masjid. Buat tahlil. Ya. Setahun sekali ingat buat kita. Yang lain habis duit kita dibelanjakan. Yakinlah tuan-tuan tu. Ada orang tu berjanji dengan saya, ya, saya akan jual sebab bapak saya tu memang nak wakafkan tanah ni untuk madrasah. Saya akan jual tanah ni anak-beranak. Lepas tu akan infakkan pada madrasah duitnya. Bila dah di bapak dia meninggal dunia, tanah tu memang jual. Hasil jualan tu hanya 5% 10% saja diinfakkan madrasah, lain semua. Wah, bapak ini tambah wasiat tanah ini untuk wakaf. Ya, dia akan infakkan. Tanah-tanah lain tu akan difaraid kan, begitu lebih kurang ya. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, mengapa tidak engkau beri aku tangguh barang sedikit waktu? Kelak aku akan memberi sedekah dan aku menghimpunkan diriku dalam golongan orang-orang menjadikan perbuatan yang baik. Dan Tuhan tiada akan memberi tangguh kepada sesuatu, pada suatu jiwa apabila janjinya telah tiba dan Tuhan mengetahui betul apa yang kamu kerjakan. Pasti tuan-tuan ya. Apabila dikatakan bahawa malaikat maut Israel AS akan menjelma kepada manusia. Ini sebelum kita mati tuan-tuan, maka Israel akan menjelma, tunjukkan wajahnya. Bantu pada amalan tuan-tuan. Kalau kita amalan baik, banyak infak harta, masa diri fisabilillah, masjid tak tinggal, tahajud tak tinggal, ya. Dia akan datang tu wajahnya. Senyum cantik. Ya. Kan beritahu ketika telah hampir ajal, lalu beritahu bahawa ia akan mati, beritahu. Sulaiman dah nak mati ni. Ya. Dah sampai masa. Ketika itu kalau tuan-tuan iman tak ada, amal tak ada, maka merayu.
Tangguhkanlah aku barang sebentar, minta sikit tangguh. Cop dulu, tolonglah. Tak nak sekarang, tolong bagi sekejap ya. Supaya aku boleh bertaubat kepada Tuhanku dan memohon keampunannya. Maka menjawab malaikat maut, bukankah sudah lama engkau diberi tangguh dan usiamu pun telah lanjut? Mengapa engkau tidak juga bertaubat dan tidak kembali kepada Tuhan hingga ke masa kini? Hey, dah bagi 60 tahun, 70 tahun, dah lebih umur Nabi pun ya. Masih lagi leka main TikTok, leka duduk kedai berjam-jam, kedai mamak ha, ya. Leka berjalan sana, berjalan sini ya. Dulu azamnya kalau dah bersara tu nak habiskan masa di masjid, ulang alik, tidak, kena tipu oleh syaitan. Sekarang masanya telah habis dan ajal yang ditetapkan untukmu pun telah tiba. Kini tidak boleh ditangguh-tangguhkan lagi. Bolehlah azan. Boleh azan. Sikit ni. Ayah lepas azan kita sambung sikit lagi insyaAllah. Thank you.
Setengah ulama berkata, sekiranya seluruh isi dunia dimiliki oleh orang itu, yang mana dengannya ia boleh membeli sejam untuk menambah umurnya, nescaya ia dapat bermunajat kepada Tuhan, nescaya akan melakukan, iaitu membayarnya, merayu dia punya harta tu, ya, banyaknya itu, seluruh isi dunia itu, kekayaan itu. Nak bayar sejam je, minta tangguh, jangan matikan dulu. Sebab apa? Nak beramal. Nak ikut rombongan-rombongan dakwah ni, sebab dah baru nampak tu jam, siapa yang keluar dakwah ni macam mana besarnya pahalanya. Auqatun aw rahatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Sepagi, sepetang berada jalan Allah lebih baik pada dunia dan segala isinya. Ya, seketika berada di Sumatera Ta'ala, lebih baik beribadah depan Hajar Aswad malam Lailatul Qadar. Minta tangguh sejam dan nak dibayar harta yang ada satu dunia dan segala isinya. Minta. Tak boleh tuan-tuan. Ya, jadi maka kerana itu, setiap kita marilah sama-sama menggunakan sisa baki-baki kehidupan kita ini untuk bersungguh-sungguh usahakan iman kita, amal kita mengikut amal yang diridhai Allah SWT, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh semua tuan-tuan ya, azam. Ya. Kita pun tak lama lagi dekat dunia ini. Jadi peluang ada jamaah berada sini ni, apa salahnya tuan-tuan? Saya suka macam tu. Tak mampu pergi jauh-jauh. Oh, jamaah ada ni, saya nak duduk bersama jamaah lah. Duduk 3 hari bersama jamaah di sini. Ha. Bawa alatan-alatan, ya, alas tidur, baju untuk 3 hari kita i'tikaf di rumah Allah SWT bersama jamaah. Tak mampu nak tinggalkan, pindah kampung sebelah pun tak mampu. Nak merasai macam mana usaha untuk kita